بسم الله الرحمن الرحيم بيك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين Baik, ikhwan wal akhwat fi dinar Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Safinatun Najah. Di mana dalam kesempatan kali ini kita masuk ke fasal Mu'alif mengatakan aqallul haid yaumun wa lailah. Aqallul haid yaumun wa lailah. Fasal fil haid wan nifas. Ya, ini berkaitan dengan persoalan haid dan juga nifas aqallul haid batas minimal haid atau waktu minimal terjadinya haid itu waktu minimal terjadinya haid itu zamannya haid itu miqdaru yawmin wa yawmun wa sehari semalam maksudnya bagaimana sehari semalam maksudnya adalah 24 jam Maksudnya adalah 24 jam dengan ketentuan, ada ketentuannya nih. Dengan ketentuan darah tersebut atau darah haidnya mengalir terus-menerus. Dengan ketentuan darah haidnya mengalir terus-menerus. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita yang mengeluarkan darah haid dan Secara hitung-hitungan darah haidnya itu 24 jam saja. Namun, bersamaan dengan itu kalau diperkirakan dia menggunakan kapas, kalau diperkirakan dia menggunakan kapas maka darahnya akan tampak selama 24 jam tersebut, maka itu terhitung darah haid. Maka itu tetap terhitung darah haid. Kalau misalnya dia mengira haid baru lima jam sudah masuk waktu zuhur darah masih keluar maka dia tidak sholat karena dia menduga dengan dugaan yang kuat itu adalah haid kemudian asar juga nggak sholat karena masih haid ternyata sudah lewat enam jam tujuh jam delapan jam sembilan jam sepuluh jam berhenti sepuluh jam berhenti kemudian terputus tidak lagi keluar maka ini tidak terhitung haid sholat yang tadi ditinggalkan wajib dikodok karena belum 24 jam Mengalir darahnya, kalau misalnya nanti keluar lagi, maka kalau dia menduga itu haid, maka terhitung haid lagi. Kalau misalnya terputus lagi, bagaimana? Maka dianggap suci lagi. Jadi, untuk darah haid yang terputus-putus, makanya jangan langsung bersegera. Untuk menganggap suci, terutama bagi wanita yang biasa darahnya terputus-putus, putusnya agak berjarak Maka kalau dia sudah terbiasa seperti itu, berarti ketika keluar darah haid dan yakin dari itu darah haid, karena wanita pasti memahami darah haid mana yang bukan haid yeah. Kalau dia memahami itu darah haid, maka jangan kemudian langsung bersuci sebelum memastikan benar-benar tidak lagi keluar Makanya seorang wanita boleh menunda sampai waktu sholat berikutnya Untuk memastikan apakah darah tersebut berhenti benar-benar berhenti total Atau akan ada kemungkinan keluar lagi ya. Yeah. Jadi kalau misalnya dia sebelum zuhur berhenti nih Tapi kayaknya masih ada kemungkinan keluar lagi maka ditunggu sampai asar Kalau misalnya sampai asar juga tetap berhenti maka silakan sholat, zuhur, dan asar. Tapi dia tidak berdosa meninggalkan zuhur tapi dia tidak berdosa meninggalkan zuhur karena ada dugaan kuat akan keluarnya darah haid. Ada dugaan kuat akan keluarnya darah haid. Apa itu haid? Mama makna haid? Haid itu secara bahasa artinya mengalir, sailan. Haid secara bahasa artinya as mengalir. Adapun dalam istilah syar'i, istilahan, apa, perakhawat, gimana? Darah teman -teman yang keluar dari yang ya, boleh. Jadi, darah yang keluar dari rahim perempuan yang aqsa, aqsa itu ujung, yang paling dalam, rahim dalam. Atau so rahimil mar'ati ala sabili sihah maksudnya normal itu wanitanya dalam keadaan sehat maksudnya wanita dalam keadaan sehat bukan dalam keadaan sakit seperti misalnya istihadah keputihan dan lain sebagainya <tuh> fi pada waktu-waktu yang tertentu atau waktu khusus waktu yang dikhususkan tidak keluar setiap saat darah normal atau darah adat, ya, darah yang biasa keluar dan kenapa disebutkan ada aqsa rahim aqsa rahim itu membedakan antara haid dengan istihadah, karena istihadah menurut kesehatan Allah Ta'ala Alam menurut para ulama istihadoh ini keluarnya bukan dari rahim bagian dalam, tapi rahim bagian luar jadi kalau haid keluarnya dari rahim bagian dalam kalau istihadah keluarnya dari rahim bagian bagian luar, itu yang membedakan kenapa kemudian dalam definisi haid ada keluarnya itu dari aqsa rahim dari rahim bagian dalam atau dari ujung rahim dan dalam keadaan sehat perempuannya ya bukan dalam keadaan sakit begitu lalu bagaimana apabila perempuannya hamil apakah keluar darah haid atau tidak menurut penelitian Imam Asy-Syafi'i bisa Menurut penelitian Imam Ash-Shafi'i di zaman dulu bisa, namun menurut apa yang ditetapkan oleh para ahli medis hari ini tidak bisa. Apa yang telah ditetapkan oleh medis hari ini tidak bisa. Maka dalam hal ini kita boleh menggunakan pengetahuan medis atau menggunakan hasil penelitian ahli medis, bukan dalam rangka tidak menghormati alimah Imam shafii tapi dalam rangka untuk memperbaharui ijtihad dalam rangka untuk memperbaharui pendapat, maka tidak masalah. Karena bisa jadi zaman dulu masih terbatas alat-alatnya. Tidak ada tidak ada alat khusus untuk mendeteksi wanita hamil ini bisa keluar darah haid atau tidak. Dan ternyata ahli medis atau ahli kedokteran modern menunjukkan penelitian terakhir bahwa orang yang hamil tidak bisa haid. Namun dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang mutamad itu wanita hamil bisa haid. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan juga di ditetapkan oleh murid-murid beliau di zamannya. Begitu. Baik. Dan tadi disampaikan bahwa aqalul haid yaumun wa Yang paling sedikit itu keluarnya 24 jam tapi dengan syarat apa? Darahnya tidak terputus ya. Darahnya mengalir. Jadi kalau misalnya para akhwat memasukkan kapas di dalamnya itu ada tampak darahnya walaupun hanya hanya apa? Hanya sekadar noda walaupun hanya sekadar noda begitu sehingga apabila ada wanita yang keluarnya terputus-putus misalnya waktunya lima hari nih tapi ketika dihitung kok kurang dari 24 jam maka dia tidak terhitung haid paham gak? misalnya hari pertama keluar satu jam udah gitu putus gitu ya kemudian malam keluar lagi tapi cuma beberapa menit saja putus lagi Besoknya keluar lagi beberapa menit saja putus lagi terus. Sampai lima hari misalnya begitu. Hari keenam udah gak ada sama sekali, tujuh gak ada, udah gak ada lagi. Maka itu di hari apa? Hari yang pertama sampai hari ke-6 tadi itu tidak terhitung haid. Kalau dijumlahkan total belum 24 jam. Kalau jumlahkan total belum 24 jam, berarti terus kalau misalnya sebelumnya itu tidak puasa bagaimana? Tidak berdosa puasanya tapi wajib dikodok. Tidak berdosa tidak puasanya tapi wajib di kodok. Puasanya nggak dosa. Nggak puasanya nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena dia menduga itu haid. Tapi ternyata pas hari ke-6, belum 24 jam, sudah sudah putus. Hari ke-7, ke-8, ke-9, udah nggak ada. Maka berarti dia sesungguhnya dalam keadaan suci. Solat-solat yang sempat ditinggal bagaimana? Jadi kodok. Tapi dia tidak berdosa. Tapi dia tidak berdosa. Baik ya, dipahami ya. Dipahami? Kayaknya ada masalah nih. Ya. <laughs> <laughs> ya. <Yeah. laughs> yeah. Jadi nggak apa-apa. Tidak berdosa. Yang pasti berdosa. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang menduga haid, tinggalkan sholat. Ya, tinggalkan sholat. Kalau lagi puasa, jangan puasa. Selama dugaan kuat haid, maka jangan sholat, jangan puasa. Tapi... Karena setelah berhenti itu setelah dihitung masih belum 24 jam maka mau tidak mau kodarullah ya ini ujian dari Allah berarti Semuanya dikodok tapi tidak masalah walaupun kodoknya nggak langsung hari itu kalau sholat ya semampunya saja begitu. Kemudian waktu maksimal keluar darahnya haid berapa hari? 15 hari. Makanya di sini disampaikan di Safina Aqalul haid yaumun wa laylah wa ghalibuhu situn aw sab'a wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Jadi golibnya umumnya itu adalah 6 atau tujuh hari. Umumnya 6 atau tujuh hari, tapi paling banyak itu 15 hari. Jadi kalau misalnya ada orang keluar darah, keluar darah, keluar darah, keluar darah, sampai hari ke-15 masih keluar darah, sampai hari ke-16 keluar darah, maka hari ke-16 ini tidak dihitung darah haid. Walaupun bentuknya misalnya serupa sama, pokoknya tidak terhitung darah haid sehari semalam hitungannya sehari semalam. Jadi kalau misalnya malam berakhirnya berarti siangnya ya. Misalnya siang berarti berakhirnya malam ya. Sehari semalam atau semalam sehari. Jadi 15 malam 15 hari atau 15 15 malam. Hitungannya begitu ya. Kalau misalnya dia keluar terus menerus dan sampai hari ke-16 pun masih keluar maka setelahnya dihukumi darah istihadah. Dihukumi darah istihadah begitu. Ini adalah menurut penelitian para ulama madhab imam ash-shafi'i. Juga untuk mayoritas, eh, untuk mayoritas, untuk maksimal waktu haid juga dikemukakan oleh al imam Malik ibni Anas juga beliau sama berpendapat maksimal 15 hari. Yang beda itu madhabnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa masa haid itu paling lama 10 hari. Tapi ini pendapat beliau ya. Kalau mayoritas ulama 15 hari. Jadi di sini ada tiga poin. Yang pertama waktu minimal. Yang kedua waktu minimal berapa? Sehari semalam dengan syarat 24 jam. Yang kedua waghalibuhu. Umumnya waktu haid, yakni 6 atau 7 hari ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari atau perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jaish Beliau bersabda, Tahidi fi sitatan au sabah. Batas waktu darah haid itu umumnya menurut ketentuan Allah adalah enam atau tujuh hari. Wa dan dan kebanyakan atau mayoritas mayoritas maksimal dan maksimal darah haid itu keluar adalah kom satu ashar yaman bila yaliha. 15 hari beserta malamnya 15 hari 15 malam atau 15 malam 15 hari Artinya apabila seseorang Wanita mengeluarkan darah haid lebih dari empat hari maka sisanya sisanya apa? Sisanya dihukumi. Nah, mak maksud dihukumi itu apa? Pokoknya tidak lagi peduli jenis darah, tidak lagi peduli bentuk darah, tidak lagi peduli warna darah, tidak lagi peduli darahnya itu bagaimana menurut ketentuan medis tidak peduli. Jadi sudah tidak lagi memakai ketentuan medis. Dihukumi istihadah setelahnya. Medis mengatakan apapun dia pokoknya terhitung istihadah. Begitu baik. Dipahami ya? Ada yang tanyakan? Ya, Cid. Yang nanya, oh, Cid malah ya. Iya, silakan. Iya, enggak apa-apa. Hah? Ini enggak selesai atau? Beneran kata istri atau? Enggak. Menurut Antum apa? <gothous> <gothous> <tuh> ya, Antum tahu apa? Yang Antum tahu. Yang Antum tahu apa? Yang kamu tahu apa? Yang kamu tahu? Hah? darah suci? Oh, darah suci. Darah kotor juga dia. Darah kotor juga. Bahkan istighato itu darah darah sakit ya, darah orang yang memang kurang-kurang sehat. Darah itu darah orang yang kurang sehat. Istighato itu kalau secara bahasa artinya meluap. Artinya apa? Darah yang keluar lebih dari masa haid atau nifas. Gitu aja lah biar gampang. Darah yang keluar di luar masa haid atau nifas. Darah yang keluar di luar masa haid atau nifas. Jadi bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi dia keluar. Nah, keluarnya menurut penelitian para ulama, ahli fiqih, keluarnya itu berbeda dengan darah haid. Dari mana? Kalau istihadah dari rahim luar. Rahim bagian luar. Kalau haid dari rahim bagian bagian dalam aqsal aqsar rahim ya kalau dia bisa mungkin kita kita katakan adana rahim gitu ya rahim bagian luar wallahu taala alam kalau dari sisi medis wallahu taala penyebabnya apa ya karena berbeda-beda biasanya termasuk masalah makanan atau misalnya masalah gizi masalah kebiasaan pola hidup yang kurang sehat itu bisa menyebabkan istihadah begitu gimana Siapa namanya? Saya belum pada hafal. Yang akhwat belum pada hafal. Yang kemarin bahasa Arab ya? Iya, silakan Riza. Enggak ya, tapi... mm -hmm. keluarnya. Putus-putusnya. Hari kelima bersih. Uhum. Baik. Darahnya terputus-putus. Hari pertama terputus-putus. Hari kedua terputus-putus. Hari ketiga terputus-putus. Hari, terputus Hari keempat terputus-putus. Ini kalau dijumlahin 24 jam belum? Belum. Berarti haid bukan? Kan, berarti udah lewat ya. Hari kelima bersih? 6 bersih? 7 bersih? 8 bersih? 9 bersih? 10 keluar lagi? 10 nggak keluar, 11 keluar. Berarti 11 keluarnya terputus-putus nggak? Nggak. Dot darah normal. Maksudnya, jadi darah yang 11 keluar ini jangan digabungin dengan hitungan yang awal. Karena di sana udah dianggap suci kan? Udah kapsul suci nggak? Tadi katanya bukan haid kan? Bukan haid. Eh ini masih masih waktu haid ya? Masih 11 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Ah berarti 11 keluarnya biasa. Berarti 11, 12, 13, 14, 15 itu terhitung haid. Dari kapan? Dari hari pertama keluar yang terputus-putus tadi. Karena di sini berkaitan dengan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wa'aktsaruhu khamsata asyar bila yaliha. Karena maksimal waktu haid itu adalah 15 hari. Jadi bisa jadi itu memang belum selesai di hari keempat itu. Di hari keempat itu belum selesai. Jadi belum dia menduga suci sebetulnya, tapi ternyata belum selesai. Kalau waktu keluar laginya itu masih dalam rentang 15 hari, maka hari ke-11, 12, 13, 14, 15 itu terhitung haid, dihukumi haid. Kalau sampai 16 masih keluar juga maka itu bukan. Dipahami ya? Begitu. Dipahami enggak? Oh, dari dari dia bersih? Jaraknya 11 hari. Nah, ini berarti berkaitan dengan berikutnya. Aqallu bainal ashar yaman harus 15 hari. Harus 15 hari. Jadi kalau misalnya Ntar, hitungnya gini nih, hitungnya jangan-jangan dari sucinya dulu ya. Hitungnya dari hari pertama keluar darah. Berarti hari keberapa lagi keluar darahnya dia? Gini, 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 gini. Pada apa tulis? Ada spidol nggak? Oh ada di sepeda nih. Satu, dua, tiga, empat, keluar, keluar terputus-putus, putus-putus, 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 putus-putus empat -putus, putus -putus, hari ya. Lima sampai lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh sampai berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11, berarti 15. Kalau misalnya begini putus-putus-putus ini berarti suci ya atau tidak tidak keluar suci lah kata. Keluar lagi di 16, 16 ini keluarnya. Nah kalau misalnya kalau misalnya ini sudah 15 hari dan tidak keluar berarti ini bukan tidak dihitung haid. Karena sampai 15 hari udah gak keluar lagi. Begitu. Maka di sini masih terhitung suci berarti. Ya, ngitungnya suci. Pas 16 keluar, normal keluarnya keluarnya banyak, maka berarti antara suci ke haid ini berapa hari? 15 kan dihitungnya kan? Ah berarti dia terhitung haid di sini. Kenapa? karena ini sudah melewati batas maksimal haid dan sudah tidak keluar begitu. Maka dianggap suci. Dipahami ya? Kalau misalnya keluarnya di sini, keluarnya di sini putus-putus lagi, putus-putus lagi, putus-putus lagi, putus-putus lagi, lagi, maka ini terhitung haid. Paham nggak? Berarti dia di sini istihadul putus-putus yang pertama. Suci dia. kebiasaannya kayak gimana? Ah iya berarti yang putus-putus ini gak, di luar kebiasaan kan? Berarti istihad Apalagi biasanya gak terputus-putus. Kalau kebiasaannya tidak terputus-putus, kemudian tiba-tiba terputus-putus, maka curiga ini istihad atau haid. Walaupun tapi saya menduganya misalnya haid ya sudah kalau misalnya menduganya haid, dugaan kuatnya haid berarti berhenti sholat dulu, berhenti puasa dulu. Sampai kapan? Sampai bisa dipastikan dia suci Sampai dipastikan dia suci Kalau misalnya 5 berhenti, ya sudah berarti silakan mandi Ya Karena dianggap ini Dianggap ini apa? Dianggap ini haid, uh, kalau memang sampai 24 jam Kalau misalnya sampai 5 berhenti, 6 berhenti, tapi ini belum 24 jam nih, kurang dari 24 jam Berarti haid bukan? Bukan Berarti perlu mandi nggak? Nggak perlu langsung wudu langsung sholat, mengkoto semua empat hari ini yang tadi ditinggal, yang dikira haid tadi tapi kalau misalnya sudah yakin dari awal yang betul-betul ini istihadah, ya udah, jalani aja. Jadi kalau dari awal yakin ini adalah istihadah, ya udah jalani aja, nggak perlu ragu. Atau kalau misalnya ragu, bisa kalau dalam keadaan seperti ini konsultasi ke ke ahli medis, ke dokter atau ke bidan. Begitu ya. Saya pikir tadi 16-nya itu dari sini dan angka 1. Eh 11-nya itu dari angka 1. Kalau misalnya dia di 16, saya berarti ini suci, bahkan sebelumnya pun suci kan? Berarti nah, ini berkaitan dengan matan berikutnya, ini Jadi antara si waktu apa ini? Waktu suci ke eh, waktu haid terakhir menuju haid eh, pertama lagi itu jaraknya harus paling sedikit itu 15 hari. Kalau misalnya kurang dari 15 hari, maka itu belum haid. sal Dia sucian di mana nih? Suci di mana? Misalnya suci tanggal 1. Saya hapus ya. Gak ada apa-apa. Penghapus. Kenapa enggak bisa itu? <tik> <tik> hapus, 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 hapus. Enggak ada apa, hapus ini. Bismillahirrahmanirrahim. angkanya jadi dapus pada halal tuh gak apa-apa lah mas, jazakallah khair, barakallah fikir assalamualaikum Baik, misal, haid terakhir di angka 2, Kait Eh, bagusan yang tadi Kelihatan nggak? Fizz, kelihatan Kalau nggak kelihatan, pindah ke sini Kait Kait Kemudian suci Suci sini nih Kait, kait ya Kemudian suci Berarti suci tanggal berapa? Tanggal 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 Baru berapa hari? 11 hari keluar. Haid bukan? Haid bukan? Walaupun deras, walaupun deras bukan haid. Keluar, 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 keluar. Keluar semua nih, deras semua nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 masih bukan haid. Masih bukan haid. Ini masih bukan haid. Sampai kapan? Sampai butuh waktu 15 hari. Maka, kalau 18 masih keluar juga, ini haid pertamanya. Dipahami ya. Jadi, harus suci itu seminimal-minimalnya itu 15 hari antara dua haid. Tidak boleh ada masa suci yang kurang dari 15 hari. Begitu. Tidak mungkin ada masa suci yang kurang dari 15 hari masa suci itu minimal 15 hari. Maksimal bagaimana? Enggak ada batasnya. Maksimal tidak ada batasnya. Jadi sangat mungkin ada orang yang tidak pernah haid seumur hidup. Tapi tidak mungkin ada orang yang tidak pernah suci. Dipahami? Jadi nggak mungkin ada orang yang nggak pernah suci. Harus suci minimal itu 15 hari sebelum dia haid lagi. Kalau misalnya kurang dari 15 hari sudah keluar lagi darahnya, maka tidak terhitung haid. Ya. Yeah. Makanya di mata dikatakan aqallu tuhri bainal haidataini aqal itu adalah jumlah minimal atau masa suci bainal ini masa suci minimal di antara dua haid 15 yauman 15 hari. Jadi suci sempurna harus 15 hari. Kalau belum kalau belum 15 hari sudah keluar maka dia belum haid dan belum dihukumi haid belum dihukumi haid kapan sudah dihukumi haid saat sudah melampaui masa 15 hari suci makanya penting untuk mengingat waktu terakhir haid kapan waktu awal suci kapan waktu awal haid kapan terutama bagi wanita yang agak kurang teratur begitu ya wawali buhu dan umumnya 24 yuman. Rata-rata perempuan itu 24 hari masa sucinya. 24 hari masa sucinya, 6 hari haidnya, jadi sebulan pas. Itu rata-rata. Ya, sucinya 24 hari, haidnya 6 hari, 30 hari. Itu rata-rata perempuan segitu. Keumuman perempuan. Au 23 yuman atau 23 hari ya, bagi yang haidnya sebulan tujuh hari begitu walahadali aksari dan tidak ada batas maksimal masa suci nggak ada batasnya sehingga tidak menutup kemungkinan wanita haid sepanjang eh wanita tidak haid sepanjang hidupnya ya. kila kila dikatakan berarti kalau dikatakan kila itu lemah riwayatnya kila minha atau minhunna Sayyidatul Fatimah. Di antaranya adalah Sayyidah Fatimah. Yang tidak pernah ha'id Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak pernah haid. Tapi bisa hamil ya? Bisa. Begitu. Walahadda li Dan tidak ada batas maksimal suci. Bebas suci itu ya. Seperti itu. Dipahami, ada yang belum paham persoalan masa darah haid? Udah jelas belum? Jelas, apakah boleh seorang yang tidak lancar haidnya meminum obat, melakukan terapi, maka jawabannya boleh. Kalau yang terkenal di Indonesia, itu apa minum, kiranti. Boleh. Kinanti itu apa sih sebenarnya? Madu, campur, kunyit. Madu, campur, kunyit. Itu melancarkan darah haid. Madu, campur, kunyit. Madu, campur, kunyit. Tahu kunyit? Koneng. Ya, masa nggak tahu sih? Tahu, Ustaz. Masa nggak tahu kunyit ya? Madu, campur, kunyit aja. Itu buat melancarkan, melancarkan darah haid, uh, mengurangi gejala... GERD lambung ya, mengurangi asam lambung, mengurangi udara dalam lambung. Cuma kalau lagi hamil jangan. Ada kemungkinan keguguran. Apa madu dicampur kunyit? Baik, itu persoalan waktu haid. Kapan seorang wanita dinilai kapan usia seorang wanita Dinilai darahnya itu sebagai darah haid. Misal, ada seorang perempuan usia 8 tahun keluar darah selama 15 hari. Haid bukan? Haid bukan? Dafa? Haid bukan? Kenapa bukan? 9 tahun itu kayak gimana? Minimal 9 tahun itu kayak gimana? Maka jawabnya tergantung 8 tahunnya lebih dekat ke 9 tahun atau masih jauh ke 9 tahun Pertama, hitungannya harus hitungan hijriyah Hitungannya harus hitungan hijriyah bukan masehi Yang kedua 8 tahunnya ini udah dekat ke 9 tahun Beberapa hari lagi ke 9 tahun atau belum? Karena kalau misalnya dia 15 hari Dan ternyata hitung-hitungan 15 hari ini masuk ke 9 tahun Misalnya dia 8 tahun, kurang 15 hari keluar darah, maka dia haid nggak dihitung haid. Kenapa? Karena masa haid itu 15 hari. Paham nggak? Dia usianya 8 tahun, tapi 15 hari lagi mau 9 tahun. Dan pada saat itu kemudian dia keluar darah. Walaupun belum genap 9 tahun, tapi karena dia keluar darahnya di masa rentang haid yang 15 hari, dimana kalau kita hitung waktu maksimal haid ini nyampe 9 tahun, maka berarti dia dihitung haid. Walaupun belum genap 9 tahun. Makanya bukan genap 9 tahun, tapi sekitar 9 tahun. Kenapa ada kata sekitar? Karena bisa jadi dia keluarnya itu belum tepat 9 tahun. Namun beberapa hari menjelang 9 tahun atau masih dalam batas 15 hari. 15 berarti 9 tahun kurang 15 hari itu terhitung sudah haid. Orang yang keluar darah 9 tahun kurang 15 hari sudah terhitung sudah terhitung haid. Bagaimana kalau kurangnya sebulan? Masih kurang sebulan sudah keluar darah. Maka tidak terhitung haid. Kenapa? Karena waktunya 15 hari maksimal. Kalau dia misalnya keluar dari 15 hari sekalipun, maka belum nyampe 9 tahun. Kalau misalnya dia ke waktu ke-16 keluar lagi, nah itu haid. Dipahami ya? Baik. Alhamdulillah. Adapun persoalan yang diharamkan haid sudah ya. Baik, ini berkaitan dengan darah darah haid. Berikutnya akalun nifas berkaitan dengan darah nifas. Waktu nifas akalun nifas zaman paling minimal wanita itu nifas adalah apa? Majah sekejap mata pas lahirnya saja atau beriringan dengan lahirnya setelah lahirnya ya nifas itu sebelum atau setelah lahir setelah kalau sebelum lahir keluar darah nifas bukan sebelum lahir keluar darah nifas bukan nifas bukan Sugeng? bukan jadi kalau nanti istri antum misalnya ketika memelahirkan sudah keluar darahnya masih wajib untuk salat tapi kalau nggak kuat, uzur. Tapi bukan karena keluar darah, rifami ya. Ada sebagian orang yang mengira bahwa itu adalah darah nifas, sehingga masuk pembukaan lima, pembukaan enam udah keluar darah, itu dikira darah nifas, sehingga dia nggak sholat dan nggak mengkodoknya. Ini yang tidak tepat. Kenapa? Karena darah nifas itu keluar setelah bayi dikeluarkan, setelah bayi dilahirkan. Bayi dilahirkan, maka keluar darah mengiringinya. Ah itu namanya darah nifas. Begitu ya. Dan sependek-pendeknya nifas adalah majah, sekejap mata. Hanya saat itu juga. Hanya saat itu juga. Wa dan pada umumnya 40 yauma, 40 hari. wa aksaruhu dan maksimal maksimal keluarnya nifas itu adalah 60 hari Maka kalau misalnya ada orang keluar darah lewat dari 60 hari maka dia terhitung istihadah atau dihukumi istihadah Kapan dihitungnya wanita dihitung mengeluarkan atau dihitung waktu nifas? Apakah ketika bayinya lahir atau ketika darahnya keluar? Maka, menurut sebagian ulama, ini dihitung dari waktu melahirkan, dihitungnya dari waktu melahirkan, sedangkan sebagian yang lain. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami bahwa masa nifas terhitung dari waktu mengeluarkan darah. Terhitung dari waktu mengeluarkan darah. Baik. Permasalahan. Seorang nifas. Atau misalnya masih bingung nih. Dia nifas. Kemudian haid. Mungkin nggak? Dia nifas. Kemudian haid. Mungkin nggak? Kalau haid sebelum nifas. Mungkin nggak? Menurut Imam Syafi'i. Mungkin. Karena apa? Karena orang hamil bisa Tapi menurut ilmu kedokteran modern dan ini yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang ya. Yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang sehingga tidak masalah kalaupun ada pendapat kok berbeda sama pendapat ulama terdahulu. Pada poin-poin yang memang membutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan, kita boleh berbeda dengan para ulama pendapat terdahulu. Ya. Yeah. Seperti itu. Kecuali kalau memang hukum-hukum syar'i yang enggak berkaitan dengan penelitian. Kecuali hukum-hukum syar'i yang tidak berkaitan dengan penelitian ilmiah, maka kita berpegang pada ulama terdahulu. Tapi kalau pendapat-pendapat tersebut, pendapat-pendapat tersebut terikat dengan penelitian ilmiah, maka boleh bagi kita mengikuti pendapat yang baru, pendapat yang mutakhir, pendapat yang memang lebih apa lebih lebih mengikuti perkembangan perkembangan ilmiah. Maka kalau misalnya kita mengikuti perkembangan ilmiah, tidak mungkin ada orang yang haid diikuti oleh nifas. Tidak mungkin orang yang haid diikuti oleh nifas. Lalu, bagaimana kemudian apabila dia nifas? Kemudian, beberapa hari setelah itu, keluar darah lagi. "Haid" atau bukan, tergantung nifasnya berapa hari. tergantung nifasnya berapa hari. Misal nifas itu berapa hari? 60 ya. Berarti angkanya digedein aja. Misalnya angkanya 3 eh 30, 35 36 37 38 39 10. Kemudian 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Contohlah sini aja lah. Keburu nggak? Keburu lah. Kalau misalnya dia nifasnya itu berhentinya kebanyakan berarti harus ada angka 60 nya gitu. berarti dimulainya dari dari e, 50 aja. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 7, 4. Baik. Masa nifas itu maksimal berapa? 10 hari. Kalau misalnya ada wanita yang nifasnya berhenti di 51, atau berhenti di 50, maka 51 terhitung suci ya? 51 terhitung suci. Apa itu? daripada V bawa mau pulang nih apa itu sih oh iya mau pulang aja ya udah udah ya, ya, ya udah 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 maka di sini terhitung suci kemudian suci suci. Kemudian beberapa hari setelah itu keluar darah haid. Keluar darah lagi maksudnya, keluar darah lagi. Kalau misalnya keluar darahnya itu masih dalam rentang 60 hari, apakah di 54, 55, 56, 57, 58, 59, bahkan di 60 sekalipun keluar darah lagi, ini terhitung darah apa? Darah nifas. Entas, Maka terhitung darah nifas. Jadi kalau darah keluar lagi masih dalam rentang 60 hari, maka dia terhitung darah. Kalau misalnya sudah di luar 60. Misalnya di tadi lagi-lagi nih, sucinya biar gampang lah di 51. 51 sudah suci, mulai hari suci awal. Suci-suci pertama di 51. Keluar di 5 eh, di 62. Keluar darah di 62 darah apa namanya? Kenapa istihadah? Hah? Karena harus ada masa suci. Berapa masa sucinya? 16 hari. Berarti harusnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 di, eh, di ini ya 15. Maka kalau keluarnya di 66 baru dia terhitung haid. Ini kalau apa? Kalau nifasnya kurang dari 60 hari. Kalau nifasnya kurang dari 60. Kalau nifasnya 60 hari sampai 60 hari itu masih keluar. Baik, sampai 60 hari masih keluar. Apakah ada syarat Jarak antara akhir nifas yang 60 hari dengan awal haid Ada syarat jarak nggak? Kalau nifasnya kurang dari 60 hari Kan ada syarat jarak 15 hari Kalau nifas ini pas 60 hari Kemudian Hari 61 keluar Hari 61 keluar Terhitung darah apa? Berapa? Berapa? Dilihat Ada dua kondisi Kalau keluarnya beriringan Tidak ada jeda Keluarnya itu masih terus ngalir Gak ada jeda Udah lewat nih Udah lewat waktu 60 nih Gak ada jeda Maka darah yang keluar di 61 ini istihadol kalau ada jeda, sempat berhenti. Walaupun beberapa saat, sempat berhenti nih. Di 60 itu sempat berhenti baru kemudian keluar lagi di waktu 61 di mana dia ini ada jeda maka terhitung haid. Jadi, kalau nifasnya sampai 60 hari untuk menuju haid lagi tidak ada syarat 15 hari. Syaratnya apa? Sekejap. Syaratnya itu ada batas sekejap aja. Yang mensyaratkan harus 15 hari adalah kalau kurang dari 60 hari. Dipahami? Baik. Jadi apabila darah tersebut terputus setelah 60 hari walaupun sesaat maka darah yang kedua tadi termasuk ke dalam sebagai darah haid. Tapi kalau tidak terputus setelah 60 hari, melanjut nggak ada putusnya, maka darah yang lebih dari 60 hari tadi dinilai sebagai darah istihadho. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jadi, untuk perhitungan darah haid yang terputus-putus ataupun nifas yang terputus-putus, maka dalam pendapat ulama asy ini istilahnya pakai qaulus ya. Jadi dia menggabungkan atau menarik yang tidak keluar pun ke dalam rentang waktu maksimal haid atau nifas, begitu sehingga yang tidak keluar dihukumi sebagai haid atau nifas selama dalam masa rentang waktu yang maksimal tadi. Walaupun dia sudah mandi, misalnya, tapi kemudian di hari berikutnya keluar lagi dan itu masih dalam rentang waktu masuknya haid, maka dia kembali ke haid. Maka berarti apa? Kalau misalnya dia puasa yang tadi Udah puasa lagi nih dia, udah puasa lagi Maka puasa tersebut tidak sah Harus dikodok ulang Harus dikodok lagi begitu Wallahu ta'ala a'lam Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini ya Matanya sedikit tapi penjelasan agak panjang Sampai di sini apa yang ditanyakan Dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanya Silakan, siapa namanya? Nabila Sabita Sa. Sabita. Silakan Sabita. Mm -hmm. Sudah masuk untuk salat. Kemudian keluar haid, ya jelas harus dikodok. Ya, jelas harus dikodok. Bahkan walaupun masuk waktu sholat ini karena dugaan. Maksudnya dugaan itu begini. Ini udah zuhur nih. Dugaan kuat maksudnya. Walaupun belum ada adzan, tapi secara dugaan kuat ini sudah masuk waktu zuhur. Kemudian, haid maka waktu tersebut dikodok. Maka waktu tersebut dikodok. Begitu. Jadi bukan tidak dikodok. Bahkan begini. Kalau misalnya seorang uh, suci di waktu Isya, suci di waktu Isya, maka yang mesti dikodoh adalah Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya. Kenapa? Karena mereka bisa dijamak. Buktinya, dalilnya adalah mereka bisa dijamak. Kalau dia suci pada waktu asar, maka yang wajib dikodoh adalah zuhur dengan asar. Dalilnya apa? Dalilnya mereka bisa dijamak. Begitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan suci di waktu asar, tapi dia masih ragu, boleh nunggu sampai waktu maghrib. Boleh nunggu sampai waktu maghrib. Misal begini ya, ada seorang berhenti darahnya di waktu asar, masuk waktu asar berhenti darahnya, kemudian dia masih ragu atau belum yakin ini benar-benar suci, dia nunggu sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib, kemudian tidak keluar lagi dia mandi, berarti yang dikodok berapa sholat? Tiga berarti. Muntas. Zuhur, asar maghrib zuhur ke bawah ke asar maghrib karena tadi nunda dia masih belum yakin ah begitu ya seperti itu akhir, hey, ada tanyakan? Gimana, Sugeng? Cara mengkodoh sholat itu sama seperti sholat biasa. Nggak ada bedanya. Cara mengkodoh sholat itu sama seperti antum sholat fardu biasa. Tidak ada bedanya. Tidak ada beda sama sekali. Sama sekali tidak ada bedanya. Tata caranya sama. nggak masalah. masalah. Antum niatkan saja dalam hati bahwa itu adalah qadda. Udah selesai. Yang beda niatnya jadi awal. Tata caranya semuanya sama. Waktunya bebas semampu antum. Lebih cepat lebih baik. Ya, Tapi kalau misalnya antum enggak kuat karena banyak. Ya enggak perlu hari itu juga semuanya. Dicicil boleh? Boleh. Tapi ingat sekali lagi, lebih cepat lebih baik. Begitu. Khair, ada yang tanyakan? kan? Mm -hmm. Siapa namanya? Siapa namanya? Nisa. Riza Sabita Nisa. Khair. Ya. Yeah. Seorang yang sudah balik tapi nggak pernah sholat dalam beberapa tahun, baru sholat di tak beberapa tahun kemudian. Apakah sholat yang ditinggalkan selama balik itu wajib dikotok? Menurut pendapat empat madhab wajib. Menurut pendapat yang lain biasanya untuk meringankan orang yang baru hijrah biasa begitu ya nggak apa-apa yang penting tobat aja begitu. Kalau memang ingin ikut pendapat mayoritas ulama silahkan dikodok. Tapi kalau misalnya nggak sanggup saking beratnya maka boleh ngambil pendapat yang ringan yaitu tidak dikodok. Tapi kalau memang khawatir, saya khawatirlah ya udah kodok-kodok aja begitu. Karena empat madhab mewajibkan kodok yang muktamad, yang resmi, pendapat resmi ya. Walaupun dalam madhab-madhab ini ada pendapat-pendapat yang kedua, pendapat ketiga, itu tidak wajib kodol. Jadi ada pendapat kedua, pendapat ketiga, tapi tidak wajib kodol. Adapun pendapat utamanya, semuanya mewajibkan kodol. Jadi kalau misalnya sanggup silahkan, tapi kalau misalnya enggak cukup bertobat, ya perbanyak sunnah, perbanyak sedekah, itu mencukupi insya Allah. Tapi kalau memang sanggup untuk kodol, maka kodol. Begitu. Seperti itu kata Allah taala alam. Ada yang tanyakan? kan? Silakan. Siapa namanya? Saira. Baik. Hey. Ya. Kalau Kalau misalnya di hari ke-6 sudah bersih, dan kebiasaannya tujuh hari nggak perlu nunggu sehari cukup nunggu satu waktu salat melewati satu waktu salat besok setelah kapannya ya nggak apa-apa tapi nunggunya jangan terlalu lama cukup menunggu sampai satu kali waktu salat maka setelah itu langsung bersuci saja nggak perlu nunggu satu hari ya nggak perlu nunggu satu hari. Nanti kalau misalnya hari ke-8 keluar gimana? Ya itu terhitung masih terhitung haid gak apa-apa, jadi haid lagi. Kalau penunggu sehari sama aja kan? Mandi terus kemudian delapannya keluar lagi. Kenapa jangan nunggunya kelamaan? Karena khawatirnya, khawatirnya dia sudah suci dan akhirnya ini dikodoh salatnya jadi banyak. Ya. Nah, khawatirnya dia lalai karena enggak ini enggak entar-entar. Nah, khawatirnya dia termasuk yang lalai. Jadi cukup menunggunya satu waktu sholat yang panjang ya. Kalau misalnya dari maghrib ke isya masih cepat, ya boleh ke subuh nunggu nanti. Begitu. Sementara meyakini suci, sementara meyakini suci, maka berarti kota sholatnya kan, yang ditinggalnya. Tapi kalau misalnya delapannya keluar lagi, ya sudah berarti itu udah nggak dianggap lagi. Kan udah itu masih masuk waktu hitungan haid. Kalau misalnya kondisinya puasa, pas pas subuh sahur nih, Maghrib, buka puasa sehari pol, pas mau isya keluar lagi puasa tadi sah nggak? Sah nggak? Saya rasa nggak. Yang nggak sah lah karena menurut pendapat yang lebih kuat ya menurut para ulama. Semua waktu yang tidak keluar darah, namun kemudian dia berada di antara waktu keluar darah, itu termasuk haid semuanya selama masih dalam rentang waktu maksimal haid. Jadi terhitungnya haid semuanya. Walaupun nggak keluar. ya. Makanya tadi, misalnya ada orang 1, 2, 3, 4, 5 keluar. 6 berhenti. 7 berhenti, 8 berhenti, 9 berhenti. Pokoknya kalau masih sebelum 15 hari, masih terhitung haid. Berarti yang tadi kami misalnya lagi bulan puasa nih kondisinya. Empat hari puasa berarti nggak kepake ya wayah nak. Kalau kata orang Sunda ya wayah nanti naon. Mau nggak mau gitu suka nggak suka memang begitu hukumnya. Begitu. Wallahu taala. Afwan. Ada yang tanyakan dipersilakan. Gimana? Siapa namanya? Zainab. Zainab. Zaima. Zaima betul? Gimana? Ada yang tanyakan? Oh, oh yang tadi Khair. Ada lagi tanya lain? Kalau yang dua namanya siapa? Aura. Ini? Aura. Zahra. Tar. Jangan disebut ini. Zahra. Riza. Sabita. Aura. Nisa. Zaima. Saira. Sugeng udah tahu. Lain. <tuh> Kalau tidak tanyakan, ada lagi? Kelas? Yakfi? Uh, Mudah-mudahan bermanfaat dalam kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan. Fanakta fi Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni wa anilni قم الى العلم هلمه وابتغ المجد مهمه وابتغ المجد